Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono melakukan sholat Idul Adha di halaman rumah pribadi di Jalan Hasanuddin, Kabupaten Ngawi. Seperti yang diketahui, pemerintah telah menerapkan PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Pemerintah juga menghimbau agar selama pelaksanaan PPKM darurat, seluruh aktivitas di luar rumah agar dikurangi, termasuk saat pelaksanaan sholat Idul Adha dapat dilakukan di masing-masing lingkungan keluarga. Bupati Ngawi beserta istri dan keluarga melakukan sholat Idul Adha di halaman rumah pribadi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga jarak antar jamaah, serta tidak mengurangi syariat dan rukun sholat sunnah Idul Adha. Dalam sholat Idul Adha ini, imam dan khotib dilakukan oleh Bupati Ngawi sendiri dalam khutbahnya kepada seluruh keluarga untuk tetap bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan tetap istiqomah menjalankan seluruh syariat dengan melakukan sholat dan kurban. Seperti di tengah pandemi COVID-19 dan PPKM darurat pada kali ini kita melakukan ibadah sholat Idul Adha di rumah. Jadi bersama seluruh keluarga besar rumah Hasanuddin ini kita melakukan ibadah sholat Idul Adha. Saya imami, saya berikan khutbah sendiri yang insya Allah tidak mengurangi syariat dan rukunnya. Kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi sunnah kita, melaksanakan sholat Idul Adha ini insya Allah dengan baik. Ya, kultum pada keluarga tadi ya memaknai surat Al-Kausar. Jadi bagaimana kita telah diberikan nikmat yang banyak, barokah yang banyak, kemudian kita juga harus pandai-pandai mensyukuri itu dengan istiqomah menjalankan seluruh syariat dengan sholat dan kurban. Jadi di tengah pandemi COVID ini memaknai kurban bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencurahkan apa yang menjadi keahlian kita, pikiran kita, kekuatan kita membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Jadi kalau keluarga insya Allah kita berkorban ada 3 sapi, terus kemudian ada beberapa kambing kemarin itu. Ya ini sudah di pagi hari ini ditasarufkan, diberikan kepada beberapa organisasi keagamaan. Terus kemudian ada yang disembelih sendiri untuk lingkungan sekitar. Dalam sholat Idul Adha tersebut, ada 3 ekor sapi dan beberapa ekor kambing yang dikorbankan dan sudah diberikan kepada organisasi keagamaan dan sebagian disembelih sendiri untuk dibagikan kepada lingkungan sekitar. Dari Ngawi, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.